Tunjukkan kepada saudaraku yang kalian culik. Siapa kamu? Aku sudah ketingkir. Saudara saya ekor buah yang kalian curi. Sudah bukan tujuh. Aduh sakit. Tenang. Aduh mas sakit. Iya. Masih lama mak. Tenang. Tenang. Sebentar lagi Nyai. Percayalah. Cabang bayi yang selama ini kita nanti-nantikan akan segera lahir ke dunia. Aku sangat bahagia sekali. Aku akan mendapatkan cucu dari anak tunggalku. Apalagi kalau yang lahir adalah laki-laki, aku pasti akan lebih bahagia. Sabar Nyai. Kemana suamimu kebo kenanga? Kakang kebo kenanga. Rupanya malam ini mau turun hujan. Maafkan aku, Kakang Kebo Kenanga. Kakso, kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku hanya butuh tumpangan, Kang. Apa? Butuh tumpangan? Iya. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Kakso? Aku... Lebih baik cepat kamu tinggalkan aku sebelum aku benar-benar marah, Kakso. Tapi, Kang... Cepat pergi sebelum aku benar-benar marah. Bukankah ini tas yang tadi dibawa oleh Rekso? Jangan-jangan dia... Chandra! Ternyata cucuku laki-laki. Kenapa bayinya gak dimandiin dulu? Ketahuilah menantuku, aku dan kebo kenanga anakku telah bersumpah, apabila yang terlahir dari rahimu itu adalah bayi laki-laki, kami akan memandikannya di sungai Bayu Dewa. Kamu mau ikut kan?
bersama kami memandikan cucuku malam ini? Mana mungkin, Mak. Aku berharap suatu hari nanti dia bisa tumbuh dan besar menjadi laki-laki yang kuat dan perkasa. Tapi kan, Mak, aku masih terlalu lemah. Aku tidak mungkin bisa ikut ke Sungai Banyu Dewa. Jangan khawatir, Nak. Ayo, minumlah air ini. Terima kasih, Ma. Minumlah agar tenagamu pulih. Lihatlah, kamu kembali segar dan bugar ya. Iya, Mak. Ayo berangkat. Ayo. Hati-hati. Seharusnya Kebo Kenanga ikut juga memandikan bayi kalian. Tapi sudahlah, mungkin dia sedang dalam perjalanan. Tapi kalau memang takdir memberinya kesempatan, dia pasti akan menyusul ke Banyu Dewa. Ya Allah, tolong lindungi suami dan anakku. Siapa yang berkelahi itu? Ma, itu kakak. Kenapa kalian bunuh orang ini? Tapi tuan, dia kan... Cepat! Bawa orang ini! Ayo. Cepat. Cepat. Kakang! 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 Mak, benar nasibmu, Nyai. Trenggono, kau harus membayarnya. Kau harus membayarnya, Trenggono. Kau harus membayarnya. Kau harus membayar. Kalian semua sudah salah tangkap. Bukan orang itu yang mencuri data-data penting kita. Bukan. Karena yang aku lihat di CCTV, si Rekso yang mencurinya, dia pengkhianat. Dia satpam kantor kita. Dia yang bekerja sama dengan sainganku yang selama ini berambisi menjatuhkanku. Dia. Bos, gimana bos bisa tahu? Sedangkan pencuri itu pakai tutup muka. Lihat. Bukan. Lelaki yang kalian bunuh itu seorang laki-laki baik yang tidak berdosa. Aku menyesal. Sangat menyesal. D-
dan entah apa yang harus aku lakukan. Kalau aku mengakui semua kesalahan ini, itu berarti aku terlibat sebuah pembunuhan. Dan tentu saja, reputasiku akan hancur selamanya. Manusia yang malang, bahkan ditinggal mati ibunya. Kasihan. Dinda. Oh, Kanda, syukurlah Kanda selamat. Dinda, apa yang telah kamu lakukan? Hah? Kenapa kamu bawa bayi manusia ini kemari? Maafkan Dinda, Kanda. Setelah Dinda menyaksikan ibunya mati mengenaskan di tepi sungai, Dinda tidak tega melihat bayi ini terus hanyut ke hilir, bahkan hampir menghantam batu kali. Bagaimana kalau bayi ini mati, Kanda? Iya, kamu benar. Tapi, bagaimana kita bisa merawat bayi ini, Dinda? Kita harus berusaha bagaimanapun caranya, Kanda. Semua kejadian ini mungkin membawa anugerah buat kita dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Kenapa kamu baru lapor sekarang, Reso? Ampun, Tuan. Sebenarnya data-data itu sudah saya curi. Tapi... Percuma aku membayarmu mahal kalau hasilnya seperti ini. Sekarang, kamu harus membayar mahal padaku. Jangan ampuni saya! Telur-telur semuanya sudah pernah menetas, Dinda. Tetapi kenapa telur yang satu ini belum juga menetas? Apa yang salah dengan telur ini, Dinda? Tidak ada tanda-tanda sedikit pun, Kanda. Padahal aku selalu mengerami telur ini sepanjang waktu. Apa yang salah dengan telur ini? Ibu! Ibu! Ayah! Ayah! Kenapa, Kanda? Ada apa? Lagi ya. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan, ya? Iya, Bunda. Tapi yang ini lebih nyata. Ya sudah, tidak apa-apa. Semua tidak akan ada dampak buruknya bagi kita. Dihinggapi rasa tak wajar malam ini. Sudah, Dinda. Barangkali saja dia hanya ingin melindungi telur kita itu, Dinda. Lebih baik kita cari makan. Ketika dia terbangun nanti, sudah tersedia makanan. Ayo, Dinda. Kita sudah menetas, Dinda. Iya, Kanda. Akhirnya kau menetas juga, nak.
Kanda, kamu mau makan isi telur ini juga? Iya, Bu. Ternyata isi telur ini enak sekali, Bu. Oh, anakku. Jadi kau... Iya, Bu. Telur ini menetas semenjak aku tidur. Dina. Apa kau tidak menyadari? Dia ini kan manusia biasa. Kalau tidak kan sudah keracunan memakan air ketuban itu. Oh iya, Kanda. Iya, iya. Benar juga. Iya. Ayah, apa aku melakukan kesalahan lagi? Tidak, nak. Kami justru merasa bersyukur. Karena kau setelah makan itu, kau mempunyai kekuatan. Seperti bangsa kami, nak. Dan pada saat tertentu, jika kau tidak bisa mengendalikan kemarahanmu, maka wujudmu akan seperti kami. Tetapi apabila kemarahanmu sudah hilang atau mencair, dan bisa kau kendalikan, maka wujudmu akan berubah seperti ini lagi. Pada hakikatnya kamu adalah manusia, bukan buaya. Tapi oleh bangsa manusia disebut siluman buaya. Padahal makhluk seperti itu tidak ada. Aku mengerti, Ayah. Nah, mulai saat ini kau kunamakan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Nama yang bagus ya? Ya. Dan adikmu kunamakan Joko Tangkur. Masih hidup atau sudah mati, cucuku. Aku akan tetap menyayangi sungai ini sampai akhir hayatku. Gimana? Mau tanding lagi apa enggak? Mau. Enak aja aku nyerah kayak gitu. Pasti sekarang kamu yang kalah. Berarti kamu nantangin nih? Ya. Ayo. Sepertinya ada yang membutuhkan pertolongan kita. Benar juga, dan datangnya dari arah hulu sungai. Ayo, sebelum terjadi sesuatu pada dia, ayo ke sana. Baik. Lanjut di sungai ini. Tidak selamat lagi. Kau cucuku yang dulu hanya di sungai ini. Aku ini cucu nenek. Ya. Nenek! Tuhan telah menyadar aku selama ini. Kau masih hidup. Nenek! Cucuku. Kau sudah besar. Oh iya, Nek. Perkenalkan, ini adikku.
namanya Joko Tangkur. Orang tuanya sudah menyelamatkan aku seperti sekarang ini. Keluarganya? Maksudmu mereka dari bangsa buaya? Mereka sudah kuanggap saudara sendiri. Bahkan mereka sudah memberiku nama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Berarti kau sungguh-sungguh bisa bicara dengan bangsa buaya? Ini benar-benar menakjubkan. Benar-benar sebuah keajaiban, cucuku. Ada apa tuh? Sepertinya ada yang membutuhkan pertolonganmu, Jaka. Ayo kita kesana. Tidak. Biar aku sendiri saja. Kamu pulang. Nanti orang tua kamu mengkhawatirkan kamu. Tapi Jaka, tidak. Ingat kata ayah, jangan pernah membantah kakakmu ini. Baiklah, tapi berhati-hatilah. Ayo, Nek. Ya. Bagaimana mungkin? Wah, kuat sekali anak itu. Copot untuk dua kalinya, Jaka. Hebat kamu, hebat. Terima kasih ya. Oh iya, kita belum kenalan. Jaka, Jaka Tingkir. Dan kau? Nama aku Ayu Pembayun. Terima kasih sudah nolong kami. Ayo. Terima kasih, Jaka Tingkir. Terima kasih, Nek. Iya. Kamu memang anak yang hebat. Pembayun, kita harus segera pulang untuk melaporkan kejadian yang luar biasa ini pada Tuan Besar. Ya. Eh. Aku harus pulang. Terima kasih ya. Iya. Mari, Nek. Ayo. Mari. Kamu hebat, Jaka. Nenek kagum. Jaka Tingkir, sebagai rasa terima kasihku, terimalah kalung ini. Tapi... Ah, sudahlah. Aku ingin bertemu ibu dan ayah, Nek. Nek, Nek, jauh, Nek. Nenek. Baiklah. Nenek akan menceritakan padamu bagaimana dan apa yang terjadi pada ayah dan ibu kandungmu. Ayo, cucuku. Begitulah ceritanya, Cu. Di rumah ini, nenek tinggal sendirian selama 10 tahun terakhir. Kasihan, Nenek. Lalu, kenapa orang itu tega menyakiti ayah dan ibuku, Nek? Ceritanya panjang. Lebih baik sekarang kita ke dalam. Nanti nenek akan ceritakan semuanya. Ya? Begitulah, ya. Ibu, saya telah lalai menjaga Jaka. Sekarang hukumlah aku. Tidak, anakku. Kau telah menuruti apa yang diperintah oleh kakakmu, Jaka. Kau adik, sekaligus anak yang sungguh berbakti. Lalu bagaimana dengan nasib Jaka sekarang? Walaupun aku turut berbahagia mendengar Jaka sudah dipertemukan dengan neneknya, tapi aku tetap khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan anak kita, Kanda. Bersabarlah, Linda. Aku yakin Jaka akan baik-baik saja di luar sana. Apalagi semenjak ia memakan air ketuban Joko semasa bocah dulu. Secara tidak langsung, dia sudah mendapatkan kekuatan dari bangsa kaum kita. Mungkinkah Jaka akan melupakan kita setelah dia bertemu dengan keluarganya? Tidak mungkin, Dinda.
Jaka tidak akan pernah melupakan kita, Dina. Aku akan bertekad suatu hari nanti. Aku akan membalas orang yang menyakiti ayah dan ibuku. Aku mengerti, cucuku. Tapi sekarang lebih baik kamu istirahat. Besok pagi, Nenek akan buatkan makanan yang enak-enak buat kamu. Baik, Nek. Tapi bagaimana dengan ibu dan ayah angkatku, Nek? Pasti mereka mengkhawatirkan aku saat ini. Kamu bisa mengunjungi mereka kapanpun kamu mau, iya kan? Tidur ya. Jadi begitulah, Nek. Setelah mendengar penuturan dari Non Ayu, Tuan Besar bersama anaknya mengundang kalian untuk makan bersama di purinya. Ya, sebagai ucapan rasa terima kasih begitu. Dan dengan segala hormat, kami meminta Jaka dan Nenek untuk hadir ikut bersama kami. Bagaimana? Iya. Bagaimana menurutmu, Jaka? Ayolah, Nek. Lagi pula, aku ingin bertemu dengan Ayah Ayu. Dasar, kamu masih kecil, sudah tahu perempuan cantik. Mari, Nek. Iya. Mari, silakan. Rumah seperti istana, Nek. Terang saja. Orang selama ini kamu kan tinggal di dalam goa. Rumah Nenek yang gubuk dan reot itu kamu bilang mewah. Silakan. Iya. Mari, Nek, silakan. Iya. Silakan. Silakan tunggu di sini, Nek. Iya, Kak. Kami permisi. Iya. Mari. Nenek, Nek. Mari kita sikat semua makanan ini, Nek. Udah gak tahan nih. Tunggu. Sabarlah, Jaka Tingkir. Kita tunggu sampai tuan rumah yang mengundang kita datang kemari. Selamat datang. Sudah lama menunggu? Enggak. Oh iya, kenalkan. Ini nenekku. Salam, Nek. Terima kasih ya atas kedatangannya ke puri ini. Justru kami harus berterima kasih karena telah diundang ke sini. Ini suatu kehormatan untuk kami. Tapi siapa namanya? Ayu Pembayu, Nek. Nenek boleh kok panggil aku Ayu. Namanya sangat pantas untuk orang yang secantik Non. Ah, Nenek bisa aja. Selamat siang dan selamat datang di rumah ini, Nek. Trenggono. Rupanya Nenek sudah tahu nama saya. Ya, tentu saja. Karena aku tidak akan pernah melupakan kejadian 10 tahun yang lalu di jembatan. 10 tahun yang lalu? Di jembatan? Apa gerangan yang terjadi di jembatan? Jaka, kita tinggalkan tempat pembunuh ayahmu ini. Ayo. Nek, tunggu. Jaka, tunggu. Tunggu. Nek, apa salah saya? Rupanya Tuan sudah benar-benar melupakan nyawa si miskin yang telah Tuan renggut dengan kejam. Saya sungguh tidak mengerti apa maksud Nenek. Mungkin suatu hari nanti Tuan akan mengerti dan ingat apa yang telah Tuan lakukan pada kami. Ayo. Jaka Tingkir, tunggu. Lupakan. Lupakan kalau aku dan cucuku pernah mengenal kalian.
Karena mulai saat ini, aku haramkan kalian untuk saling bertemu. Ayo. Nek! Sabar. Sabar, Nek. Kita tingkir. Sudahlah, biarkan mereka pergi. Tapi ayah. Shh, jangan buat masalah. Ayo kita masuk. Siapa sebenarnya perempuan tua dan bocah kecil yang bernama Jaka Tingkir itu? Dan apa makna ucapannya tadi? Menemuiku ke Bapamungkas. Usahaku untuk menghancurkan Trenggono selalu gagal, Gusti. Aku hampir putus asa. Bukankah tekadmu sudah bulat untuk memiliki putrinya Trenggono yang kelak akan melahirkan keturunan bagi bangsa kita? Tapi apakah mungkin, Gusti? Ayu Pembayun itu gadis ingusan, sedangkan aku sudah berumur 500 tahun. Ingat ke Bapak Mungkas, kau itu bukan manusia, tapi bangsa jin. Kau bisa hidup selama-lamanya. Kau bisa menjaga ketampanan dan kemudaanmu sampai 1000 tahun kemudian. Baiklah, Gusti. Aku akan sabar menunggu sampai waktunya tiba. Walaupun dendam di hatiku ini sudah tidak tertahankan lagi. Bagus. Laksanakan niatmu. Tapi ingat, jaga amarahmu. Kalau kau tidak bisa mengendalikan amarahmu, wujudmu akan kembali seperti semula. Mengerti? Saya mengerti, Gusti. Saya permisi. Kembalilah. Selamat berbahagia, Ayu. Kau sudah lama bertunangan. Ayo segera menikah. Sekarang potongan kuenya kau berikan kepada orang yang kau cintai. Beres, beres. Makasih ya semuanya. Tapi yang pertama-tama untuk ayahku, yang udah susah payah menjaga dan menyayangiku. Aku doakan semoga ayah cepat dapat jodoh dan enggak lagi ngerecokin aku. Kamu ini, terima kasih sayang. Maaf, maaf semuanya. Saya datang terlambat. Gak apa-apa. Yang penting Mas datang. Bahagia melihatmu, Nak. Tanpa kehadiranmu, pesta ini terasa kurang lengkap. Oh iya, Om. Kesempatan ini saya tidak akan pernah melewatkannya. Maaf, bolehkah? Janjiku jauh-jauh hari sudah kau dapatkan. Silakan. Terima kasih, Om. Ya. Ayo, mari. Di hari bahagiamu ini, maukah kamu menjadi istriku? Aku belum siap, Mas. Aku akan sabar menunggumu. Simpan dan pakailah sebagai tanda cintaku padamu. Mas, aku mau ke belakang dulu ya.
Gak apa-apa kan ditinggal sebentar? Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa, Om. Oh ya, maaf. Sudah mengganggu kesenangan kalian. Ayo, berpesta lagi. Silakan. Kau baik-baik saja, Ayu? Maafkan atas sikapku tadi, Ayah. Gak apa-apa. Itu reaksi yang wajar bagi seseorang yang memang belum menetapkan hati pada pilihannya. Mas Pamungkas pasti sakit hati sekali. Ayah tahu persis sifat anak itu. Dia tidak akan mudah terbawa situasi. Justru yang ayah khawatirkan di sini, kapan kau mau mengakhiri masalah jamu, Ayu? Bukankah kau sekarang sudah cukup umur untuk menikah? Apalagi sekarang sudah ada Pamungkas, seorang pemuda yang tampan, pengusaha lagi. Apa yang kurang darinya? Entahlah, Ayah. Sepertinya perasaanku belum sepenuhnya buat Mas Pamungkas. Dan aku juga gak tahu kenapa. Seperti hatiku ada yang mengganjal. Kau baik-baik saja ya. Tunggulah saatnya tiba, Ayu Pembayun. Kau akan jadi milikku. Bagaimanapun caranya, dan kau akan melahirkan seluruh keturunanku untuk mengembalikan kedikjayaan bangsaku yang telah terenggut hilang. Ya. Begitulah Kikusumo. Sudah beberapa tahun ini usahaku mengalami kemunduran yang sangat buruk. Kalau saja saya tidak dibantu oleh calon menantuku, Ki Kebo Pamungkas. Ya, mungkin saja perusahaanku sudah lama kolaps. Untuk menghadapi masalah itu, Tuan memerlukan ramuan yang mampu menyegarkan stamina dan juga karisma yang luar biasa. Karena terus terang saja, Tuan tampaknya tengah menghadapi masalah yang cukup pelik dan berat. Ramuan apa itu? Tolong katakan padaku. Tuan memerlukan tangkur buaya putih yang berasal dari sungai Banyu Dewa. Karena dengan tangkur itulah, saya yakin segala masalah Tuan akan segera terjawab. Kalau begitu kita harus segera pergi ke sungai Banyu Dewa. Jika Kikusumo berhasil menangkapnya, aku akan bayar berapapun Kikusumo minta. Baiklah. Besok siang, saya akan menangkap buaya putih itu untuk Tuan. Kalian sudah siap? Siap, Ki. Tangkap dia. Iya, iya, Ki.
kamu tidak melawan seperti tadi, mungkin aku tidak perlu menyakitimu, Buaya Putih. Sungguh suatu pekerjaan yang bagus dan memuaskan, Kikusumo. Terima kasih. Apa yang salah? Mundur, Tuan. Biar aku hadapi kedua Buaya Putih itu. Pergilah. Aku hanya membutuhkan tangkur anakmu untuk kuberikan pada Tuan Trenggono. Trenggono, ini gak bisa dibiarin. Apalagi biang keladi dari penculikan ini adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuaku. Trenggono, lagi-lagi kau mengusik keluarga aku ya. Jaka, berhati-hati. Mereka itu orang yang sangat berbahaya. Apalagi orang yang bernama Kikusumo itu, Nak. Benar, Nak. Aku khawatir takut terjadi apa-apa denganmu. Ayah dan ibu tidak usah khawatir. Aku janji akan membawa balik Joko Tangkur dalam keadaan selamat. Doakan saja aku. Jaka, berhati-hatilah, Nak. Waktu yang kita tunggu telah tiba, Tuan Trenggono. Dan kau akan memiliki kembali apa yang selama ini telah hilang. Karisma yang prima dan stamina yang luar biasa. Kikusumo yakin Buaya Putih yang ditangkap di Sungai Banyu Dewa itu bisa menjawab kesulitanku. Iya. Saya yakin Tuhan ada dan berdiri di hadapanku saat ini. Dengan demikian, Kikusumo akan membunuh Buaya Putih itu. Apa boleh buat, Tuan? Apa benar Buaya Putih ini sudah sekarat, Darmo? Bukan hanya sekarat, Renggoh, tetapi tampaknya sudah mati. Lihat saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari buaya ini. Kalau begitu, untuk apa kita ikat binatang ini, Darmo? Benar. Ayo, kita buka saja, Renggo. Ayo. Ikat kembali buaya siluman ini. Cepat. Iya, baik, baik. Siapa ya orang itu? Maling atau... Tunjukkan di mana saudaraku yang kalian culik. Siapa kamu? Aku Jaka Tingkir. Saudara seekor buaya yang kalian culik. Jadi
makan dulu. Jadi, kau... Iya. Ayu Pembayun? Iya, aku Ayu. Yang pernah kamu selamatkan dulu. Jaka. Kenapa? Kamu kayak membenci aku? Kau masih ingat kan? Ucapan nenekku 10 tahun yang lalu. Apa maksud kamu? Maaf, aku gak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Kamu pikir saja sendiri. Apa dan bagaimana saat aku dan nenekku datang memenuhi undangan ayahmu? Please, aku gak punya banyak waktu. Jaka! Bangkai dulu mayatku sebelum kau membunuh saudaraku. Pujaidan, berhenti atau kuledakan kepalamu. Ayah. Ayu, jangan tembak dia ayah. Dia menyelamatkan nyawa aku. Iya ayah, dia Jaka Tingkir. Apa? Hei, mau dibawa kemana? Hey. Kau tidak apa-apa, nak? Kamu tunggu di sini saudaraku. Ada gangguan kecil. Iya, kamu hati-hati. Buaya putih ini masih ada di sini. Tapi kemana Jaka Tingkir? Hmm?
apalagi kalian datang ke Sungai Banyu Dewa, apalagi mengganggu keluargaku. Pulanglah saudaraku. Ayah dan ibu sudah menunggumu dengan cemas. Iya, terima kasih. Kau telah menolongku. Sudah, lupakan aja. Memang seharusnya sesama saudara kita saling menolong, walaupun itu nyawa taruhannya. Baiklah, aku permisi. Tidak akan aku biarkan satu makhluk di dunia ini pun yang boleh menyakiti kalian. Apa yang terjadi sebenarnya sama keluarga aku? Sama keluarga Jaka? Kenapa Jaka sangat membenci aku? Jaka Tingkir, sebagai rasa terima kasihku, terimalah kalung ini. Tapi... Asra... cari Jaka, biar aku tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Mau kemana? Mau keluar dulu ya sebentar. Tunggu. Hari ini ke Bapak Mungkas akan datang untuk membicarakan hari perkawinan kalian. Ya, aku mohon ya, ayah bisa mengerti. Aku gak cinta sama sekali sama Mas Pamungkas. Apalagi dia jadi suami aku. Apa maksudmu, nak? Aku mohon ya, putusin saja tali pertunanganku sama dia. Membatalkan pernikahan aku dengan dia. Ayo. Ya, aku gak maksa. Aku cuma mohon sama ayah. Tolong, pertimbangkan rencana ini sekali lagi. Aku yakin ayah, ayah seorang yang sangat bijaksana dan pengertian. Aku pergi dulu ya. Ayo. Mengapa di dunia ini selalu Mas, maaf, tahu alamat ini enggak? Lu tahu enggak? Teman-teman, ada yang tahu alamat ini enggak? Enggak tahu. Enggak tahu tuh. Udah tanya aja sama yang di depan lu. Iya. Iya, makasih ya, Mas. Iya. Berteman dengan Mas, maaf. Tahu alamat ini gak, Mas? Soalnya no kayaknya, nih. Kalau gak salah, lurus, terus belok kanan, Mbak. Iya. Situ mentok. Oh, lurus belok kanan? Iya. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Jaka Tingkir. Iya, aku masih ingat betul. Dialah Nyi Ageng Tingkir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah silakan duduk. Ayah. Iya. Siapa ya namanya? Saya Ayu Pembayun, temannya Jaka Tingkir sejak kecil. Untuk apa kamu datang kemari? Bukankah pernah aku katakan padamu? Lupakan bahwa kita pernah saling mengenal. Aku dan cucuku, Jaka Tingkir telah mengharamkan untuk bertemu denganmu di mana dan sampai kapanpun juga. Tapi, Nek, apa salah aku?
ayahmu yang bersalah. Ayahmu telah membunuh anakku, yang tidak lain adalah ayahnya Jaka Tingkir. Dan kamu tahu, Ibu Mayang, karena itu ibunya Jaka Tingkir jatuh dan tewas secara mengenaskan. Dan itu semua yang takkan pernah bisa membuat aku memaafkan kamu sampai kapanpun juga. Dan karena kejaman ayahmu, aku hampir kehilangan cucuku. Tapi untunglah ada sepasang buaya yang menyelamatkan cucuku, yang perilakunya lebih manusiawi daripada ayahmu. Gak mungkin, Nek. Gak mungkin. Ayu. Ayu. Aku tahu, Jaka. Aku tahu kamu membenci aku. Dan aku memang pantas dibenci. Selembar nyawa aku pun itu belum pantas untuk membayar dosa orang tuaku pada kalian. Pergilah, Ayu Pembayun. Jangan sampai kami berbuat jahat padamu seperti yang dulu ayahmu lakukan pada keluarga kami. Pergilah. Maksudmu? Ayah gak perlu deh pura-pura lagi jadi orang baik. Ayah yang selama ini aku hormati adalah seorang pembunuh. Ayu, katakan yang sebenarnya ya. Apa benar ayah yang ngebunuh orang tua Jaka 20 tahun yang lalu ya? Katakan ya, katakan dengan jujur ya. Itu satu kesalahpahaman, Nak. Aku mengerti sekarang ya. Kenapa Data waktu diundang dengan neneknya, begitu melihat ayah, mereka langsung pergi dengan penuh kemarahan. Semua itu satu kesalahpahaman, Nak. Saat itu, anak buah ayah si Brojo salah menangkap orang, hingga menyebabkan kematian seseorang. Dan kenapa ayah baru mengatakan sekarang ya? Maafkan ayah, Nak. Semua itu ayah tutupi demi menjaga reputasi keluarga dan perusahaan kita. Ayah sangat menyesal. Tahukah ayah, gara-gara perbuatan ayah, Jaka ya, Jaka sekarang sangat membenci aku ya. Karena ternyata aku anak seorang pembunuh. Ayah kejam. Maafkan aku, Ayu. Baguslah dia ada di tempat. Itu artinya timingku sangat tepat. Selamat siang, Pak Trenggono. Nak Pamungkas, kau rupanya. Iya, memangnya ada orang lain yang Bapak tunggu? Ah, Pak Trenggono, boleh saya bertemu dengan Ayu? Sebaiknya kita duduk dulu, karena ada yang ingin aku bicarakan padamu. Ah, iya, kebetulan saya juga ada yang ingin dibicarakan. Mari. Begini, Nak Pamungkas. Maafkan aku, Jaka.
Aku gak ngira kalau ayahku tega melakukan itu sama orang tua kamu. Apa yang harus aku lakukan, Jaka? Untuk membuktikan bahwa aku mencintai kamu. Tidak! Kau tidak bisa membatalkan pernikahanku dengan Ayu begitu saja, Trenggono. Jaga mulutmu! Lantas, bagaimana dengan merger perusahaan kita? Perusahaanmu masih bernaung dalam perlindungan dana dari perusahaanku. Apa kau mau bangkrut, Trenggono? Kau memang sudah sangat keterlaluan. Jika aku harus bangkrut demi putriku yang hanya semata wayang, apa boleh buat? Daripada aku bermantukan orang yang tidak tahu sopan santun sepertimu. Paham? Ayah. Tahukah kau apa yang telah dilakukan leluhurmu padaku? Huh? Leluhurmu itu telah memusnahkan leluhurku, bangsa jin dari sungai Banyu Dewa. Dan kau sebagai keturunannya yang terakhir akan menerima akibatnya. Kau dan bangsa jin, apa maksudmu? Aku tidak akan membiarkan rencanaku gagal yang sudah kubangun selama ratusan tahun untuk mengembalikan kedikjayaan dari bangsaku. Dan untuk itu aku membutuhkan putrimu. Di mana putrimu? Eh? Di mana putrimu? Putriku tidak ada di rumah ini. Dusta! Dusta! Tunjukkan sekarang putrimu atau kubunuh kau. Ya! Ya! Ayah, apa yang terjadi, Ayah? Nah, cepat pergi. Ayo, pergi. Cepat pergi. Pergi, nak, cepat. Kau akan ayahku. Apa yang kau lakukan terhadap ayahku? Kamu jahat! Kamu kurang ajar! Lepaskan! Ayah! Ayah, tolong! Lepaskan aku! Kau harus ikut dia. Kau harus ikut dia. Ayah! Lepaskan anakku! Lepaskan! Lepaskan! Diam! Atau putrimu ini mati di tanganku. Jangan ikut campur. Ayo, manis. Ayo. Ayo! 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 Ada apa, Jaka? Aneh, Pangkur. Tiba-tiba saja perasaanku tidak enak, sehingga membuat konsentrasiku buyar. Ada apa ya? Mau apa kamu? Untuk apa kamu menginjakkan kakimu yang kotor itu di rumahku? Maafkan saya, Nyonya. Saya lancang datang kemari karena saya ingin minta pertolongan Anda, Nyonya. Tidak salah dengar. Aku harus menolong orang yang telah membunuh putraku sendiri. Saat itu seharusnya aku sudah menjeblos kamu ke penjara. Tapi aku tidak sudi. Lebih baik aku membiarkanmu hidup dan menanggung dosa yang teramat besar seumur hidupmu. Itulah yang aku tanggung sejak anak buahku membuat kesalahan yang fatal. Membunuh orang ini, ha? Kenapa? Tapi, Tuan, dia kan... Cepat! Bawa dia ke mobil! Begitulah, Nyonya. Dosa itu telah bersemayam sekian lama. Saya juga tidak berharap Nyonya mau memaafkan kesalahan saya. Tapi, setidaknya Nyonya tahu apa yang sesungguhnya terjadi.
Saya tidak pernah membunuh putra Nyonya. Dan atas perbuatanmu itu, bukan cuma anakku, tapi menantuku yang saat itu melihat jelas bagaimana suami terbunuh juga ikut tewas. Dia jatuh dari jembatan bersama bayi yang baru ia lahirkan. Aku tidak mengira kalau kesalahanku itu berbuntut panjang, Nyonya. Tapi kalau Nyonya menginginkan nyawaku sebagai penggantinya, silakan, Nyonya bunuh saya sekarang. Kematianmu takkan pernah menggantikan penderitaanku, Trenggono. Baiklah, aku percaya kau berkata jujur. Karena itu kau kumaafkan. Pergilah. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Tapi saya saat ini sangat membutuhkan pertolongan Jaka Tingkir, Nyonya, untuk menyelamatkan putri saya. Putrimu? Tangkur, sebaiknya aku pulang ke rumah karena aku takut terjadi sesuatu sama nenek. Oh ya, kamu ikutlah denganku, ya? Baiklah, Jaka. Jaka! Kami membutuhkanmu. Apa yang terjadi, Nek? Kebapa Mungkas telah menculik putriku, Jaka. Apa? Kemana Kebapa Mungkas membawa Ayu? Entahlah. Sepintas aku mendengar pembicaraan mereka. Kalau leluhur mereka telah dimusnahkan oleh leluhurku. Dia dari keturunan bangsa jin. Jaka, aku tahu Kebapa Mungkas membawa Ayu Pembayun kemana. Ikutlah denganku. Baiklah. Mari, Nyonya. Lepaskan! Sabar, kekasihku. Aku akan melepaskanmu, tapi nanti. Apa maksud kamu? Kau masih belum mengerti juga. Leluhurmu itu telah memusnahkan bangsaku, dan kau sebagai keturunannya yang terakhir akan melahirkan ribuan dari keturunanku untuk mengembalikan kedijayaan bangsaku. Jaka! Mau cari mati kamu? Ayo! Ayo! Ada apa? Sinar-sinar apa ini? Baru saja aku menyentuhnya, tanganku seperti tersengat listrik. Gimana ini ya? Ayo, tenang Ayo, tenang. Ayo, Ayo. Mudah-mudahan Jaka Tingkir bisa mengalahkan jin terkutuk itu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Semoga kita diberi keselamatan. Belum tahu siapa aku sebenarnya, Jaka Tingkir. Kali ini kau akan menanggung akibatnya. No. Jaka dalam keadaan bahaya. Benar, Kanda. Kita harus bertindak dan melindunginya. Iya, jangan buang waktu lagi. Ayah, ibu, ayo. Ayo. Let's go.
tua angkat Jaka Tingkir. Biar kami yang mengurus makhluk itu. Tangkul, kau tinggallah di sini. Tapi ya. Kami, kami sudah berusaha melindungimu, tapi Tangkur. Panjang ceritanya, Ayu. Sudahlah, yang penting kau dan cucuku selamat. Ayu, akhirnya cinta dan kasih sayanglah yang telah mengakhiri semua dendam dan kebencian di antara kita.